Balik lagi bersama Koko Cuan. Hai Koko Cuan, ini ada temannya Koko Cuan nih. Siapa ini nih? Dari, ini Fabian dari Lunatic Performance. Oh, ini Lunatic Performance. Iya, ini Lunatic Performance nih. Yang orang, bikin knalpot mobil ini. Ya orang penting juga lah. Iya yeah. Nih, orang gaul juga. Kita lagi ngapain? Remap 740 EL. Gila. Mesin B58 740 di remap. Yes, Mr. Cuan. Kemarin kemarin Bo Cuan. Ini carbon core nih. Iya, ini carbon. Carbon. Monokoknya carbon. Pokoknya suaranya kayak sepeda nih. Oh. Apa bro knalpotnya? Dari Lunatic bro, custom. Lu yang bikin? Iya. Dibikinnya apa? Dia bikin straight pipe. Straight pipe. Iya. Tanpa resonator, tanpa muffler. Downpipe-nya berapa inch? Downpipe, ngikutin sandarnya sih. Sandarnya gede dong, 3 lebih dong berarti. Pakai, jadi dia dari 4 ke 3. Nggak ada cap-nya juga? Nggak ada cap. Oke, nggak ada resonator, nggak ada tabung. Iya. Di belakang keluarnya 2? Keluarnya 2. Oke. Kalau pipa doang lebih murah. Oke. Pakai bahan apa lu? Stainless steel? 304. 304, oke. Okay. Ini bengkelnya di mana ya? Bengkel di Sunter. Oh, di Sunter. Khusus knalpot? Nggak sih, kita bengkel harian juga, knalpot juga. Oke, gimana Koko hasilnya? Bagus hasilnya. Standarnya kita dapat sekitar 340 HP nih, bro. 340 HP berarti sesuai kertas dong? Standar kertas tuh 330-an ya. Tapi kan dia udah full exhaust. Iya. Yeah. Jadinya 340-an lah. 345 kalau nggak salah tadi. 345. Kita kenaikan gara-gara full exhaust kan. Oke. Okay. Nah, habis itu habis kita remap, powernya naik jadi 454 horsepower. 454 horsepower. Naik 100 HP? Iya, 100 HP. Gila. Ini torsinya. Oke. Okay. Torsinya dari 440 jadi 580. Kenaikannya 100 HP, 140 Nm. Betul. Untuk mobil luxury. Untuk mobil luxury. Karena mesinnya ini kan B58. B58 yeah. Potensialnya ber-ber bagus. Iya, yeah, 3000 cc inline 6. Penerusnya N55. Penerusnya cuman, N55. B58 ini kalau nggak salah mesinnya closed deck. Jadinya bisa boost-nya lebih gede. Jadi keuntungannya B58 over N55 apa? Jauh sih. Satu dia water cool kan turbonya apa intercooler kan? Okay. Charge cooler ya. Iya. Yeah. Itu jauh lebih nurunin IAT jauh di bawah si air to air intercooler kayak di N55. Hmm. Terus habis itu juga dia closed deck. Terus habis itu jeroannya juga lebih bagus, mobil ini lebih kuat. Jadi tuning capability-nya jauh di atas N55. Yeah. Karena kita udah bikin yang B58 gini dengan turbo standar itu di Palembang si Bro Julius itu powernya hampir 500. Oke. Okay. Tapi kan internal standar dong? Internal standar. Oke. Okay. Kita mau ngetes ini? Iya, ntar kita tes. Oke, okay, siap. Thank you, Koko. Siap. Gimana, bos robot? Suaranya mantap, Pak? Mantap, mantap banget. Gila ya. Cuman tampangnya aja limusin. Ini limusin. Tapi dalamnya sadis ini cuy. Ini limusin gaul. Kita tarik lagi dong dikit. Dikit lah kita tarik lagi. Motor main nengok gue. Asli. Gila tiap kali ngoper dia langsung nongjok lagi cuy. Ini yang bertanggung jawab. Ini yang tanggung jawab atas. Atas bunyi knalpot. Bunyi knalpot ini. Gila banget loh ini. Kita nggak berasa kayak di ini, nggak kayak berasa di limosin. Berasa kayak di sport car. Sport car. Sport limo. Sport limo nih. Oke, kali ini kita bersama Koko Teddy. Nyoba lagi. Ini FC Civic FC pakai body kit Type R, dashboard Type R. Mirip kan? Body kit kita pakai asli juga.
Oke, siap. Sampai jok-jok semuanya. Tuningnya pakai? Pakai Flash Pro. Pakai Flash Pro. Marah ntar yang punya. Dia bilang convert. Iya, ngamuk deh. Enggak, ini asli. Tahun 2020 akhir mungkin. 2022 akhir. Kilometer baru 3000. Kilometer 3000. Di tuning pakai Honda Ta ya? Iya. Honda Ta itu ya developer apa? Tuner yang bergerak hanya untuk mobil Honda. Terus ya dari sebenarnya udah lama banget ya, dari tipe S300 yang di mesin BDFH, terus ke mesin K, dari mesin K terus akhirnya yang ke turbo ini. Oke. Okay. Ya. Berarti bentuknya kayak standalone. Kalau ini ecu-nya tetap ecu standar. Kita jadi seperti remap gitu. Oke. Okay. Nah, dari map itu ada OTS map. OTS itu off the shelf. Oke. Okay. Jadi yang map udah di develop sama dia, tapi kita masih bisa fine tune lagi. Sama khusus yang di FK8 ini harus di jailbreak dulu kayak handphone. Hmm. Jadi kalau nggak di jailbreak, datanya nggak mau masuk. Oke. Okay. Ini yang tuning jadi custom tune by custom tune by lu. Hmm. Oke, okay, bukan tuningan orang lah ya. Bukan. Susah pakai Honda Ta? Kebiasaan sih. Oh, kebiasaan. Pertama-tama pasti ngeraba-ngeraba karena tuningnya sama yang Ta series non-turbo beda sekali. Oke. Okay. Oh. Jadi ada kayak throttle bleep-nya juga. Terus kita bisa flat shift. Oke. Okay. Flat foot? Flat foot shift. Jadi flat foot itu nggak usah diangkat deh. Tumbasan flat foot shift. Gila. Sangat ekstrim sekali ini. Gigi 1 ke gigi 2, spinnya sampai kayak gitu ya. Jadi flat foot itu artinya kaki kanan nggak diangkat, tinggal masukin kopling, rubah gigi, angkat lagi koplingnya. Busnya berapa ini? 1,6. 1,6 standar? Standar kurang lebih segitu, cuman tergantung kalau di armored satu ya sampai bengkel sih low lah. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya di armored itu 1,6an kurang lebih, tapi kalau misalnya di non armored itu ya mungkin sekitar 5, ini kan ada sport pump-nya. Iya. Yeah. Ada comfort, ada sport, terus ada R. Hmm. Mobil lo juga ada R juga kan, nggak salah ya? Ada, apa tuh R apa? Reverse. Oh, reverse. Oh, okay. Ini bone stock, kalau dari pabrik masih virgin yang ini. Iya. Yeah. Nah ini tadi pas datang yang merah, karena udah ganti turbo back, full HKS, high power. Intake-nya pakai racing suction HKS juga. Intercooler SKS juga, single brand ya semua SKS. Nah tadi pastiran yang merah. Oke. Okay. Nah, tanpa tuningan berarti. Tanpa ya? Tanpa tuningan, yang merah. Terus AFR-nya rich atau lean? Tadi harus di. Harusnya lean lah ya, jadi lean lah ya. Tadi, karena pakai itu tadi agak lean, makanya harus di scaling lagi. Oke. Okay. Tadi jadi dapat 350. Oke, okay, jadi naik 40 apean. Porsi dari 442 naik jadi 523. Gila, kita kedatangan tamu hari ini. Coba perkenalkan dirimu, siapa? Dramex. Siapa? Dramex. Kurang keras. Dramex. Dramex, oke. Okay. Bawa, yeah. Bawa apa itu? Ini ada hadiah untuk Om FM dari Serpong Garage. Serpong Garage? Iya. Yeah. Serpong Garage apa itu? Ya, jual-jual part-part dari Thailand lah. Oh, bukan bengkel? Bukan. Oh, jadi cuma jualan parts? Jualan parts. Ada Instagramnya? Ada. Apa nama Instagramnya? Serpong Garage. Serpong Garage. Iya. At Serpong Garage. Iya. Nyambung semua? Oh, ini Serpong Garage. Iya. Oke. Okay. Ya. Jadi dia jualan parts-parts untuk diesel? Buat diesel. Khusus diesel berarti? Ya, bisa request. Oh, bisa request. Kalau ada yang mau.
Jadi bensin juga bisa. Kalau customer request mungkin. Jadi ini jatuhnya kayak speed shop gitulah. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen beli parts khususnya diesel, apa aja yang ada? Kayak sekarang sih turbo udah pasti. Oke. Cam. Oke. Stroker pump. Oke. Nozzle. Oke. Ya sama pernak-pernik lainnya lah yang kayak begini juga nih. Pipa-pipa juga masukin BRD gitu mungkin. Iya. Mereknya apa? BYP, Flex gitu. BYP terus ya nozzle PHC. Oke, PHC juga. Iya. Ya pokoknya udah terjamin lah parts terjamin. Yang biasa kita pakai untuk upgrade. Betul sekali, Om. Iya kan? Terus yang di tangan lu nih apa? Ini... Coba kita buka dong, kita buka. Oke, okay. Gua bukain buat lu ya, Om. Oke. Ini unboxing. Versi kasar ini. ASMR lo. Oke. Ini eye scanner, Om. Oke. Okay. Ini mirip-mirip sama Monster Gout, cuma ini di bawahnya. Okay. Ini tuh bisa diagnostic scan tool, bisa real time display engine parameter, LCD display lah ini ya. Oke, okay, jadi kayak Mons gauge lah sebenarnya, tapi versi lebih simple. Iya. Oke, okay. Cuman nggak bisa ngukur timing, nggak bisa ngukur 201, 402. Yes. Tapi yang paling penting ada race mode nya tadi ya. Betul sekali, Om. Jadi race mode nya itu kalau dinyalain dia otomatis clear check engine. Nah kita bisa lihat nih, Om, 7 parameter monitor, sama ini juga pengaturan, Om. Nah bisa kelihatan, Om, bisa lihat DTC, clear DTC, overheat alarm, kita bisa set, dia kan ada 90, 95, 100, 105, sama race mode nya dia. Suhu air. Apa? Kalau yang overheat alarm, iya, suhu air, suhu ECT. Oke. Okay. Jadi ini bisa, tapi untuk Fortuner, Ducati, untuk GD, hanya GD yang nggak bisa. Makanya oh, hanya GD yang nggak bisa? Makanya GD ada namanya Mons Gauge Revo, beda sendiri dia. Oke, okay. Tapi sisanya bisa? Duramax aja bisa? Bisa, Duramax aja bisa. Oke, oh, oke, okay. Okay, siap. Oh, tadi kita coba juga, Om. Jadi, tadi temen kan beli satu, Om. Yeah. Di tes ke Mazda 2 bisa. Oh, bisa. Bisa ya, sebenarnya emang bisa untuk mobil yang ada OBD-nya harusnya bisa. Iya. Dulu juga udah pernah tes. Oh. Enggak ya, cuma buat mobil diesel doang ya. Bensin juga bisa. Bensin juga bisa. Oke. Iya. Okay. Jadi jangan lupa belinya di Serpong Garage. Serpong Garage. Iya. Harganya bagus enggak? Oh. Ciamik. Oke, okay. Thank you Serpong Garage. Mm-mm. Jangan lupa di-follow Serpong Garage. Serpong Garage ya. Iya. Oke, okay. Thank you. Thank. Salam dulu dong. Twing. Gila, keren banget nih pakaian. Enggak tahu nih siapa nih. Lagi ngonten sama siapa ini? Rambo. Rambo modal pakai ginian sekarang. Dua lagi. Pas. Parah kan.